jalan dan karena tingginya harga pupuk di lapangan kawan-kawan, sudah alat untuk mencapai kemewahan. Kekuasaan hanya dijadikan alat untuk menindas rakyat yang sudah tidak memiliki hati nurani kawan-kawan. Gubernur Banten sudah tidak peduli terhadap rakyatnya. Apakah kita ingin? Kita ingin dipimpin oleh orang yang tidak peduli terhadap rakyatnya? Selama kita berjuang untuk kepentingan rakyat,
selama kita berjuang untuk melawan penguasa yang tidak pernah berpihak kepada rakyat, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah malu. Pinjam meminjam ini sungguh tidak etis untuk dewan. Udah, ada yang lima, punya lima ada. Ada Wan Sukumis. Ini sungguh ironis sekali. Bahkan sampai terbukti sampai hari ini ada salah satu dewan yang memiliki mobil tersebut itu dipakai oleh istrinya. Memalukan sekali. Memalukan. Ini sangat memalukan. Mana hati nurani? Demi kelancaran kita semua, mari kita keluar dari sini karena ini bukan area kita. Karena ini kita memang tidak pernah izin sini, ini hanya spontanitas. Maka dari itu, maka kita keluar bersama. Pakai keras, semua orang bisa keras. Dari itu, karena ini adalah kecewaan kita. Maka kepada kawan-kawan semua, kita tetap satu barisan. Kalau lagi nggak akan tetap dalam barisan. Anda. Ini gubernur Banten seharusnya berpihak kepada rakyat. Batasan pemilihan Pak Prodi, kami jangan mengganggu orang lain. Kami sudah minta izin, Pak. Kami sudah minta izin. Bukan di sana. Hati-hati. Hati-hati. Provokasi. Hati-hati. 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 Provokasi. Tetap konsentrasi, kawan-kawan. Kalau tidak. Kamu dengar? 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 K
begini susah kamu semua, kamu kasih toleransi. Oh, di... Baik. Nanti kita ngomong di sini, mau di... Kasih dia jalan, Kak Presiden. Aku mau masuk ramai ya.